Pada hari ini berjudul bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata syukur, maka yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, pasti ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita diberikan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menganggap itu sebuah kebaikan? Apakah kita akan bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Nah, selayaknya kita sebagai manusia itu memang harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Selain dari kutipan surah Ar-Rahman tadi, juga ada kutipan dari surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah berat. Dari kutipan ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan Allah berfirman, ketika kita bersyukur, Allah tambah, jadi tidak berkurang. Ketika kita bersyukur, kita bahagia, Allah tambah nikmatnya. Tidak akan ada habisnya ketika kita bersyukur, pasti Allah tambah. Tetapi ketika kita kufur, kita merasa ketika Allah uji kita dengan kesulitan, dengan tidak yang kita senangi, dan ketika itu kita lupa terhadapnya, ingat kata Allah, sesungguhnya azabku sangat berat. Jadi jangan sampai kita di dunia tidak bahagia, di akhirat pun kita dihukum atas ketidaksukaan kita apa yang Allah ciptakan. Padahal kita tahu sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak baik, itu baik semuanya. Pasti ada kenikmatan, ada nikmat di dalamnya. Ketika kita sakit, Allah ingin menaikkan derajat kita, ingin menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, semoga dengan adanya tausiah tentang bersyukur kepada Allah tadi menambah kenikmatan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita selalu termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Entah itu kesulitan, entah itu kebahagiaan, jangan pernah lupa terhadap apa yang Allah ciptakan itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak. So,
saudara muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya sedikit itu tausiah dari saya. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan ibadah dan diterima semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.